Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Chandra Channel. Kali ini kita akan melanjutkan game kita Monster Hunter Stories. Kita mau menyelesaikan dulu sub quest di sini. Ada melawan Guru Peko, ada melawan Ratian, melawan Nurse Cila, melawan 5 Cepalos ini nanti di padang gurun. Ada deliver 3 peti tomatos di padang gurun juga. Oke, mari kita lawan dulu. Itu dia si Guru Peko. Kita ganti dulu dengan keju karena Guru Peko ada tipe weapon, bird fire, fire bird weapon. Oke, kita melawan si Guru Peko. Oh, dia menggunakan Porto Empowering Song. Si Guru Peko ini suka menyanyi dia. Dengan nyanyiannya itu dia bisa menguatkan defense, menguatkan speed, menguatkan attack, dan bahkan memanggil kawannya. Oke, selalu memakai technical attack si Guru Peko ini. Oke, kita berhasil menang dari head to head, dan keju pun keren keju. Oke, kita gunakan save standard bird, gunakan technical attack si Guru Peko. Oke, combo hush, bola listrik yang sangat menyesakkan, power crash. Tekan semua yang berwarna biru. Oke, kita menang lagi. Oke, langsung saya kita pakai jurus skinship skillnya si keju itu. Oh, dia pakai shooting song. Ngehil dia. Oke, here go skinship skill. Spark surprise. Jurus petir yang sangat mengerikan dari Red Keju. Wow. Langsung tumbang si Guru Peko. Oke, kita menang. Kita selesaikan satu quest kita. Oke, sudah siap kita kalahkan si Guru Peko. Next adalah Ratian. Latihan biasa tidur di dekat pohon itu. Kita harus menjauh sedikit atau kita ke bukit di mana dia sering tidur. Oke, kita balik lagi. Ada Gendrom. Enggak ada Tian di situ, kita tengok yuk. Oh, sisi Guru Peko. Oh, tidak. Kita pergi lagi balik ke sini. Kita mau cari Ratian. Tidak ada monster, masih Guru Peko ternyata. Ada lagi satu cara lain untuk mencari monster, yaitu dengan Guru Peko. Dengan skillnya dia bisa memanggil monster. Tapi kita belum dapat telur Guru Peko. Sementara kita cari manual dulu si Ratian ini. Kita balik lagi ke pohon itu. Ah, tidur dia kan? Itu di siratian. Lagi tidur dia di situ. Mari kita ganggu dulu dia. Kita menyelesaikan misi. Hai, back attack. Aduh, lupa lagi saya ganti senjatanya.
Oke, guru peko kamu guru peko pula. Keju menggunakan Thunder Punch. Mantap. Push, push, push. Kuat sekali. Lagi-lagi Thunder Punch lagi. Si Keju ini melawan Poison Spike dari Ratian. Terasa banget kena paralyze dia. Udah marah dia pakai Spirit Vibrate. Kita combo dulu. Yah, dia bisa keluarkan jurusnya. Oh, jurus Spirit Vibrate, tapi langsung dibalas dengan Save Thunder Breath. Sakit sekali. Pakai Thunder Punch aja kamu, Keju. Aduh, salah perkiraan ternyata. Dia menggunakan Power Attack. Tapi juga sakit tuh serangan itu, walaupun kalah kita head to head. Oke, Blood Blast. Flick the green to the gold. Oke, kita menang Blood Blast. Oke, kita langsung pakai jurus lagi Kinship Skill dari si Keju ini. Spark Surprise. Terbalik dibuat si Keju. Oke, jurus petir yang sangat keren dari Keju. Langsung tumbang dia pasti ini. Oke, Blood Blast masih bertahan ternyata si Ratian ini. Banyak juga darahnya. Oke, menang kita lagi. Oke, langsung kalah dia. Sudah kita kalahkan si Ratian. Oke, sudah kita selesaikan dua misi kita. Satu, kita lihat tengok misi kita dulu yuk. Oh, siapa harus nanti di dessert. Oh, si Nursila lagi kan. Nursila itu kita harus cari di itu Rainforest. Rainforest, kita pergi ke Rainforest pakai dulu ini. Katapan ini kita ke Rainforest Approach. Oke, sudah kita sampai. Seharusnya Rainforest Entrance tadi kan. Salah kita. Ini ninja Rainforest Entrance. Langsung saya kita ke tempat misi yang kita disuruh mengambil jamur itu. Oke, kita langsung menuju ke sana. Oops, di sini ada si itu, si Gipseros ini, si tukang racun. Cepat, kita dikejar Gipseros. Oh, kita kena back attack pula sama si Gipseros nih. Aduh, Gipseros. Duh, sama nyamuk pula dia kan. Ah, pakai Venom pula si Gipseros ini. Udahlah, kita kabur sajalah Gipseros. Udah ada Gipseros. Kita heal dulu deh. Kita stop by di ini. Turun dulu kita di Melin Hideout. Pelin Hideout. Markasnya si Pelin. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke tempat Prime Room. Misi yang pernah diberikan oleh si siapa itu? Si siapa ya? Lupa saya. Reverto. Nah, itu dia Sinar Sila. Kita ganti dulu jadi yang tipe api.
karena serangga takut sama api. Hai, Darsila. Darsila menggunakan technical attack. Melepaskan senjata kita, senjata api kan. Oke, Darsila gunakan speed shield dia. Memperlambat kita dia tuh. Dia menggunakan technical attack. Si Nersila ini punya dua jurus, bisa technical, bisa power attack. Kayaknya kita harus ganti dengan si Luyan Kuku karena si Ratian masih rendah levelnya. Luyan Kuku kan sudah 20 dia. Oke, hujan dia kan agak ribet sedikit, tapi kita tetap main. Oke, power attack lagi. Blast ball dari Blue Yan Kuku. Oke, kena burn. Paten. Aduh, dia menggunakan Sailing Needle. Sama-sama power attack. Oke, mantap, power flash. Tekan semua berwarna hijau. Oke, kalah lagi dia. Oke, sudah sekarat dia. Kita langsung pakai jurus ultimate-nya, kinship skill-nya si Bulian Kuku. Fireball explosion. Oh, tidak, Sleep Needle. Oh. Untung tidak kena Sleep. Itulah dia jurus kinship skill-nya Bulian Kuku. Dua, jurus ball api. Oke, okay. Kalah juga kita Nersila. Oh, dia kembali ke sarangnya. Sarang yang biasa, bukan levelku. Aku mau cari sarang yang berwarna kuning. Sebenarnya agak mantap. Sarang biasa kurang. Ada pogi di situ. Selamatkan dulu pogi-pogi ini. Spiderman 10. Kita cari lagi pogi-pogi yang lain. Lalu ada yang terselamatkan. Ini sudah tak ada lagi. Oke, mari kita kembali. Oh, ada si Dipseros. Tidak. Kita play lagi. Dadah, Dipseros. Blue ini memang sangat menyesakkan. Sembuh-sembuh blue-nya ini. Oke, kita kembali. Ada peti yang membuka. Flanking bird. Dapat honey 2. Itu dia sarang sinar silang. Oke, kita pulang. Oke, kita pergi naik ini. Si Katavan. Katavaner. Kita balik dulu ke Gilgaran. Oke, kita lapor dulu misi kita sudah selesai. Ya, paralyzer sudah selesai. The Queen's layout sudah selesai. Trap in the web sudah selesai. Glamour Skull Peko sudah selesai. Oke. Okay. Oh, masih banyak juga misi yang belum selesai di Dark Snowfield. Oke, okay, kita sudah selesaikan misi yang di Monsoon Plain ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di